Oke, Kak Roki, untuk video selanjutnya kita akan masak masakan apa nih, Kak Roki? Ah, kita masak ayam ubut usan. Ayam ubut usan. Ubut usan. Ubut usan. Wah, ini asalnya dari mana sih, Kak Roki? Asalnya dari etnik Ulu. Etnik Ulu. Ah, nya ubut usan tuh. Ubut nanas sebenarnya. Ubut nanas ya, dari bahan nanas. Jadi ayam dengan ubut nanas untuk bahan utamanya ya. Ah, bahan utamanya ya. Dua ya. Jadi lecas kita, mari kita buat. Mula-mula Andi masukkan cabai besar dengan cili padi. Yang sudah diiris tipis ya. Yang dah diiris nipis-nipis. Senang pakai kita neanya. Boleh masukin bawang putih ya. Bawang putih pun sama. Potong nipis-nipis. Nipis-nipis. Di blender kering. Blender basah lambatnya masak. Masukkan minyak tuh. Panaskan dulu minyaknya. Baru kita masuk bahan yang dah dikisah teh. Nya dua bahan tu yang dikisah. Ada bahan tumisan ya. Lain. Bahan-bahannya juga simple ya, Kak Roki ya. Simple. Ini ditumis sampai harum wanginya ya, Kak Roki ya. Tumis sampai harum. Tapi jangan lupa ada bahan lain yang akan menyusul. Itu halia yang dah diparut. Sudah kita. Okay. Parut kasar. Jadi kita tumis sampai harum ya, sudah terasa ya, Kak Roki ya, wanginya ya. Saatnya sampainya perang. Sampai kecoklatan ya. Kemudian dimasukin. Baru kita masuk ayam. Wah, ini ayamnya sudah disayat. Sayat supaya bahan-bahannya meresap cepat ya ke dalam daging ayamnya. Bumbu ya. Dalam nak tumisan nanti masuk dalam ayam. Saatnya meresap. Baru kita dapat merasa jusnya. Sebab memangnya akan dimasak digaul dalam dalam kuali itu sampailah jus-jusnya keluar ya. Sebab bilanya dah ayam bilanya dah bertemu dengan panas nakahnya keluar jus. Jus ayam stok ayamnya lah kita perlu sebenarnya. Sari patinya ya. Okay. Wah, ini sudah keluar ya sari pati ayamnya dah keluar, ya dagingnya ya. Nah, yang jusnya barulah kita masuk bahan kedua yang utama yaitu ubut usan ataupun ubut nanas. Wah, ini yang namanya ubut nanas ya. Itulah ubut nanas teh. Jadi ini sebenarnya ubut nanas dari bahan dari nanas ya, buah nanas di bawahnya itu ya, Kak Roki ya. Dari umbutnya sebab sayang dibuang ya lagi pula. Jadi masakan ya, Kak Roki ya. Saya rugi banget kadang-kadang orang cabut nanas ya. Dibuang ya umbutnya ya. Kita tuh jangan buang makanan Andi ya. Ada apa dapat dipakai, pakai makan. Masukkan untuk stok ayam. Stok ayam ya. Sebab umbut nanas stok pun dah manis. Sudah manis rasanya. Masukkan sikit garam secukupnya ya. Garam sebab stok teh dah dimasuk. Sudah ada. Gaul sekejap sampailah umbut dah nampak macam lembut. Dan airnya juga sedikit meresap ya, Karoti ya. Biar air air ayam yang meresap dalam umbut. Siaplahnya. Wah, wangi. Saya enggak sabar nih pengen nyobainnya, Karoti. Biarnya meresap. Oke. Boleh dihidang. Wow. Ayam ubut usan. Nice.